Langsung balik, ini lagi muter juga kan? Biarlah, kendaraan di sini. Mulai hari ini saya minta seluruh kecamatan sampai ke tingkat kelurahan optimalisasi terhadap keberadaan dari posko. Posko harus mulai optimal. Mulai hari ini setiap pasar harus diadakan razia. Razia termasuk titik-titik pasar yang tersebar di seluruh kecamatan. Mulai pagi ini saya minta tadi Pak Kasat dibagi per zona, nanti terus grupnya dibagi, diadakan patroli rutin pagi, siang, malam, khusus di beberapa apa pasar termasuk di beberapa kerumunan. Saya sudah minta tadi dengan Pak Kasat Pol PP. Sanksinya Pak ada nggak? Kenapa? Sanksi. Untuk sanksi teman-teman sekalian, kita tetap mengacu kepada perwali yang sebelumnya, adaptasi kebiasaan baru. Memang saya dapat data dari 6 kelurahan.